Masih ingat lahan sayur di Klaten yang dicangkul membentuk lukisan motif batik? Lahan di Dusun Ngentak, Desa Keranggan, Kecamatan Polan Harjo itu kini mulai diwarnai, bukan dengan cat, melainkan dengan berbagai jenis sayuran dan palawija. Pemilihan jenis sayur yang berbeda dan banyak warna akan memunculkan dua manfaat, sebagai seni maupun bahan makanan. Jadi, selain pewarna sawah ini dan ada manfaat dari sayur itu sendiri, sayuran yang ditanam umur pendek agar bisa segera dipanen.